Yang juga kalut malut adalah kondisi Kabupaten Brebes usai diterjang hujan disertai angin kencang. Atap rumah warga tersapu angin hingga sejumlah baliho roboh. Video amatir warga ini merekam kondisi hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Brebes. Akibatnya, seratusan atap rumah warga rusak tersapu angin. Baliho berukuran besar roboh, sejumlah pohon pun ikut tumbang. Warga sempat panik karena angin kencang menerjang dalam durasi waktu yang cukup lama. Tidak tahu-tahu tetap terus, anginnya besar, muter, kabut, tebal. Kelihatan. Berapa lama, Pak? Kawur, ya, berapa jam. Puting beliung juga mengakibatkan jaringan listrik padam. Warga kini bergotong royong memperbaiki rumah mereka yang rusak. Pohon tumbang. Di Makassar, hujan deras disertai angin kencang juga menumbangkan pohon dan menimpa mobil angkutan umum. Bagian belakang mobil angkutan umum ringsek tertindih batang pohon hingga roda bagian depan terangkat. Tidak ada korban jiwa saat insiden terjadi karena angkutan dalam kondisi kosong dan terparkir. Batang pohon yang menutup badan jalan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Tim Liputan MSCTV melaporkan.